Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Manokwari Selatan diminta menertibkan para pegawai yang terlambat mengikuti apel sehingga tidak mengganggu jalannya pelaksanaan apel pagi. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Manokwari Selatan, Syahril, dalam apel gabungan Jumat 20 Juli di halaman kantor Bupati Manokwari Selatan. Syahril mengamati jika selama pelaksanaan apel berlangsung banyak pegawai yang terlambat masuk barisan namun jalan dengan santai. Sehingga diharapkan Satpol PP dapat menertibkan para pegawai yang terlambat agar membentuk barisan baru sehingga tidak mengganggu jalannya pelaksanaan apel gabungan. Yang kedua terkait dengan disiplin, terutama peraturan baris berbaris. Saya mengamati tadi bahwa ya ini mungkin sudah sering-sering disampaikan, siapapun yang berdiri di depan ini dan sangat mengganggu pemandangan kelihatan jalannya apel. Sementara barisan ada laporan di belakang masih santai saja jalan ke sana kemari. Malah yang masih cari-cari barisan. Saya harapkan ke depan mungkin saudara Kasatpol PP ini mungkin lebih ditertibkan agar tidak mengganggu pemandangan, khusus untuk yang terlambat ada tenaga atau Satpol PP yang menjaga sehingga dibentuk barisan sendiri. Syahril juga mengoreksi tentang aturan baris berbaris dan penggunaan tas yang seharusnya bisa dilepas selama mengikuti apel. Menurutnya, hal kecil tersebut telah berulang kali diingatkan namun masih saja dilakukan. Selain itu, tenaga honorer dan ASN diminta meningkatkan kesadaran dan disiplin dalam kehadiran baik apel maupun di kantor. Saya mengamati dari tingkat kehadiran, meskipun sudah secara berulang-ulang disampaikan oleh pejabat, mulai dari bupati, wakil bupati, sekda dan asisten, saya pikir tingkat kehadiran kita masih sangat perlu kita tingkatkan. Mengapa? Karena dari hampir atau sekitar 3.000 pegawai ini, kalau kita lihat ini mungkin hanya baru belum sampai sepertiga yang hadir pada saat ini. Untuk itu, saya mengimbau kepada semua tenaga ASN maupun tenaga kontrak, mari apa yang disampaikan oleh pimpinan agar kita sadar, dan kesadaran itu kita tumbuhkan dari dalam diri kita masing-masing. Diharapkan para pegawai baik ASN maupun tenaga honor meningkatkan disiplin dalam kehadiran apel gabungan maupun di kantor sehingga mampu mewujudkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dari Manokwari Selatan, Widya Pravita mengabarkan.